berburu sunset di tebing Black Sea. Perpaduan matahari yang terbenam dengan gagahnya tebing batu yang menjulang tinggi memberikan suasana tersendiri tak kalah kita menikmatinya di salah satu destinasi wisata di Jogja. Sejak tahun 2014, pemerintah menutup kegiatan penambangan di tebing Black Sea. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purba Melangeran. Kemudian, lokasi penambangan ini ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat setempat mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi destinasi wisata. Pada tanggal 30 Mei 2015, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Tebing Breksi sebagai tempat wisata baru di Yogyakarta.